Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep, ya. Ini deh. Wah, Asep, apa tang? Ada Bos Idan sama Imin. Ya. Tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kalian teh? Dari musola, Bos. Abis sholat duhur. Hebat sholat kalian teh ya. Tuh lihat, Bapak, Usoy sama Junet, mereka sudah pulang dari tadi. Bacaan sholat mereka lebih bagus dari kalian. Kalian menggunakan sholat sebagai alasan untuk menutupi kemalasan. Sholat kita mah nggak bisa diburu-buru atau Bos Idan. Kita juga butuh berdoa. Iya, Bos Idan. Bagus, bagus. Doa kalian teh hebat. Lebih panjang dari Kusoy. Kalian teh tipe manusia yang mau enaknya sendiri. Kerja sedikit, penghasilan banyak. Mana ada aturan hidup seperti itu? Tuh lihat, Bapak, Junet, Kusoy. Mereka taat beribadah. Mereka berdoa, tapi setelah itu mereka buru-buru kembali bekerja. Sekarang saya mau tanya, kalian mau dibayar berapa? Mau dibayar penuh? Saya sudah bawain makanan. Saya sudah mikirin bagaimana kalian makan siang besok. Ternyata saya salah. Saya mikirin orang yang tidak pantas untuk dipikirin. Ya maaf, atuh Bos Idan. Sekarang begini saja. Kalian masih mau bekerja atau tidak? Saya tidak mau hancur gara-gara kemalasan kalian. Kalau kalian malas, udah ke laut aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasih nih makanannya daripada mubazir. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Sombong. Bos Idan teh bener, Sep. Apalagi kamu, Dung? Bener-bener aja. Ya, kerja aja deh. Ayo. Taruh dulu itunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Idan? Pak, Idan pamit duluan. Pak. Bang Junet. Kang Kusoy. Ya. Bang Junet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda Idan yang sekarang. Iya, Pak Saung.